Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustaz Tamrin Lohor SPDM HUM. Saya salah satu pengajar di Ma'had Tahfidz dan Iqra Internasional Syekh Ali Jabir. Kali ini saya bersama para santri Ma'had Tahfidz dan Iqra Internasional Syekh Ali Jabir akan mempraktikkan wudu sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basuh telapak tangan dulu. Setelah itu kemudian kumur-kumur sambil dimasukin ke hidung airnya dan siwak dengan jari. Selanjutnya muka atau wajah. Selanjutnya tangan kanan sampai siku 3 kali. Tangan kiri sampai siku 3 kali. Selanjutnya kepala. Dan yang terakhir kaki. Diawali dari kaki kanan sampai mata kaki. Dan memasukkan jari-jari tangan di jari-jari kaki, seraya untuk membersihkan sela-sela jari-jari kaki. Kemudian membaca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.